Langsung ke sini aja mah bro, mana musuhnya? Ayo muncullah kamu nak. Yo kan, kayak AR banget ya. Padahal ini SMG lo mah bro ya. Oke, Nessa. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Jadi kalian mah bro cobakan mau pakai SMG GKS ya, bro ya. Oce sebelum bikin konten ini, Oce udah cobain ya beberapa match sebelumnya ya, bro. Wah, enak banget ya. Ini tuh Oce ngerasain ya, SMG ini berasa kayak assault rifle, bro, kalau kalian tahu ya. Pokoknya gokil banget sih. Oce harus bagi-bagi settingannya ke kalian ya, bro ya, setelah gameplaynya kalian sudah tonton ya, ada di akhir video nanti ya, oke. Pokoknya kalian harus nonton sampai habis ya, bro. Lihat gameplay Oce dulu ya. Oce merasanya GKS ini ya, walaupun di SMG yang harusnya NT di bawah-bawah, memang dia enteng di bawah-bawah ya mah bro ya, tapi dia juga recoilnya stabil banget mah bro ya, terus pelurunya tuh kayak masuk banget kayak ya, ada bullet spreadnya tuh udah oke banget dah ya, ya tidak terlalu menyebar pelurunya mah bro kalau kita nembak ya, tidak terlalu mencar ya. Pokoknya ini kalian harus nonton sampai habis, oke? Oce yakin ini sih bakal jadi meta baru ya, tidak tergantung para player yang nanti pada mau pakai apa enggak aja sih, gitu aja mah bro. Oke, yuk let's go, langsung kita cobain ranked ya. Yo, oke, mau bro, udah di dalam game nih, mau bro, kita tes dulu nih ya, nih recoil. Waduh, mau bro, itu lurus banget tuh ya, lurus banget. Lurusnya nggak ada nyebar-nyebar ya, walaupun nyebar ya sedikit banget sih, mau bro. Ini bener-bener kayak mirip AR banget tuh, bro. Ya. Terus GKS ini juga sakit loh kalau kalian tahu ya. Wah, gokil sih, mau bro. Halo, mau bro, ini juga penting sekali, cuy. Mau bro. Oke, Mabro, Oce udah di dalam game ya, Mabro ya. Let's go, kita langsung cobain aja nih, Mabro, GKS-nya ya, Mabro. BTW, Oce punya dua skin legendary GKS ya. Oce pakai Wanderer ya. Satunya tuh Unicorn kalau nggak salah, Mabro. Wah, lawannya pro player juga lagi. Gokil, man, ya. Ya, Oce, aku loh. Let's go ya, kita langsung. Terus aja, Mabro ya. Pasti paham, cuy. Ya. Oke, Mabro ya. Oh, lihat tuh, Mabro. Skalking lurusnya, man, ya. Seperti tidak ada recoil, mah bro ya. Mantap sekali, coy. Gak ada yang mudah nih, artinya gak ada yang mudah. Kan sakit banget, mah bro. Ya, suka sekali, mah bro ya. Apalagi buat tentok-tentok ini. Wah, gokil ya. Mah bro, dapet lagi. Sini. Mana kamu? Itu buat nahan enak, apa-apa enak lah pokoknya, mah bro ya. Langsung ke sini aja, mah bro. Mana musuhnya? Ayo, muncullah kamu, nak. Yo kan, kayak AR banget ya. Padahal ini SMG loh, mah bro ya. Asli. Yo eh. Oh, cuma bro dapat satu. Dapat dua saja. Di mana, mas? Yo, let's go. Kita kasih paham lagi. 64 poin sudah. Yo, iya mah bro, tetap santai. Kayak air banget dah ini. Ya. Ya kan? Malah hilang mah bro, nanti kawan. Kembali. Yo, dapet satu. Yo, mah bro, dapet dua. Kembali. Yo, mah bro, kita narik mah bro. Ada orang di sini. Oke. Masa. Di sini mantap ya. Gua kamu ya. Dapat satu mah bro. Eh, kena kawanku. Eh. Ada yang mau naik ya mah bro. Tetap santai, Pak. Oke, mantap. Teng 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 teng. Kita memenangkan match ini. Yuk, mah bro ya. Oh, kita udah di game selanjutnya nih ya. Dapat map Crossfire man ya. Wah, lawan yang tadi coy ya. Gokil sekali mah bro, yuk kita langsung gas aja ya. Let's go. Yuk mah bro, mana musuhnya nih? Oke, mantap mah bro, dapat dua saja ya. Mantap satu. Oh lala, ada yang jagain ternyata ya. Oke, mau dapat satu. Kita nahan sini enak juga sih mah bro ya. Oke, dapet satu mah bro. Nice, semangat aja.
berapa lagi? Oke, Neta. Dapat dua. Oke, nice semua, bro. Dapat satu. Narik ke sini enak kali ya, Mabro ya. Masukin aja deh. Sebenarnya sih narik enak nih, tempat-tempat air di sini nih kan. Ini spot asal rifle banget. Oke. Oke. Tuh ada orang di sana, Mabro. Tapi enggak mati sama GK S. Tuh sase emang jauh sih, air aja segitu jauh ya. Kecuali pakai LG. Ya, dia mau masuk ya. Ya, di sini sudah mantap banget. Ya. Oke. Oke, dapat lagi. Oke. Kita jadi tulang injak mah, Bro ya, karena ini berasa support ya, Ocha ya. Ocha mati. Hancurkan UAV. Yo, UAV. Nanti kita setup ya. Ocha ngajarin ke kalian mah, Bro ya. Setup harus setup gitu ya. Lagi pakai senjata yang begini nih. Ya. Sakit banget mabro. Yo mabro, kita langsung gerebek aja, apakah bisa masuk yuk. Yuk teman-teman. Ajar saja. Weh weh weh, jangan ngalangin gue. Mantap, satu. Dua. Bodo. Di duelin sama Hulker juga oke. Weh weh weh, bang. Jadi gerebek saya bang, aman bang. Wah, wow, mantap mabro ya, akhirnya kita menang, oke. Okay. Lawan pro player itu jago tuh ya, si Miracle Mujave. Tahu aja dia tuh jago dia, mereka tuh mabro. Oke, okay. Kita langsung aja kasih tahu gunsman atau attachment-nya ya. Let's go. Oke, okay, mabro, jadi kalian mau kasih gunsman atau attachment-nya ya. Ya, settingannya begini mabro ya. Dorola juga kayak marksman ya, yang bikin recoil stabil banget mabro ya, yang bikin pelurunya itu nyampe ke musuh dengan tepat ya. Terus aja pakai stock ya, kayak stock ya. Ini nambahin radius movement speed ya, kalian tahu mah bro, biar ketika nge-scope terus pas nembak juga kanan kirinya tuh lebih gampang mah bro, lebih enteng. Jadi bisa ngegocek musuh lah ya. WCL laser tactical ini biar ya dia stamina cepet mah bro. Terus 40 round magazine extended. Oke, di sini namanya peluru 15 peluru ya. Berarti itu peluru awalnya itu cuma 25 ya mah bro ya. Sekarang jadi 40. Terus granulate grip tap, ADS bullet spreadnya dikurangin penyebar pelurunya ya. Ya ini pokoknya mantep banget ya mabro ya. Ini pokoknya SMG yang Ocha bilang rasa assault rifle mabro ya. Dan enteng banget, masih sakit juga lagi ya. Holger aja middle range itu bisa kalah mabro. Oke, good kill sih. Yaudah mabro, kayaknya gitu aja video kalian mabro. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga channel Ocha DZ mabro ya. And yep, see you mabro. Serap. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.